tiada kuasa yang lebih kuat selain diriku. Darah yang datang dari hasad terluka. Kunci hayat semakin lama. Berubahlah, Mera. Kita ni dah senja. Kau lari dari siapa sebenarnya? Pernah dengar orang kampung cakap, kalau siapa ada jalan lebih dulu, benda tu boleh bagi orang senang. Boleh jaga orang. Dia mencari aku. Cerana biduk bukan kisah mereka. Ia berlaku di kala kita terleka. Hai, saya Fasha Sanda memegang watak Bu Merah. Okay, nama saya Pekin Ibrahim. Saya memegang watak Imran. Hai, nama saya Sarah Dewood. Saya memegang watak Sofia. Saya sebagai Haji Rusli. Saya memegang sebagai watak Usin Belati. Dalam gelap, semua pencari sedang diperhati. Filem Bu Merah ni sebuah filem yang heavy lah. Filem horror yang heavy, yang mana kalau saya tengok dari segi making dia tu, kita terlampau banyak rintangan untuk kita menyiapkan satu-satu scene. Dalam filem Bu Merah, saya megang watak sebagai Bu Merah yang kematian suaminya, dan dia sebenarnya berasa amat tertekan di atas kehilangan suami dan anaknya. Jadi dia menuntut pembelaan dan dia seorang yang revenge dengan kehidupan dia. Jadi disebabkan itu dia bersahabat baik dengan Cerana Biduk. Ini adalah filem pertama saya di layar Perak. Watak Sofia ni adalah seorang yang gadis kampung dan kehidupan dia penuh misteri. Tiap scene tu dia banyak bermain dengan emosi. Saya kena menangis, saya kena sedih, saya kena takut. Semua tu banyak yang saya kena terapkan dalam hati saya untuk saya lakonkan semua. Apabila dia kematian tunang dia. So dari situ bagi saya Imran ni emosi dia agak terganggu kalau ikutkan permulaan cerita ni. Tapi emosi yang terganggu tu disusun oleh naratif plot-plot dalam filem ni sendiri digabungkan dengan plot-plot yang menariklah bagi saya kan. Bagaimana pembawakan watak dia tu sendiri. Jadi Imran seorang lelaki yang kalau kita tengok filem ni masyarakat akan boleh relate watak Imran tu sendiri dengan mereka lah. Saya sebagai Haji Rusli, orang kampung yang tinggal lama di kampung ni, malahan dia tahu hal-hal yang terjadi di antara Bu Merah. Semangat itu yang dia mencari penyambung secara tak langsung, tapi benda itu sudah diatur oleh kehendak semangat itu. Kebetulan juga saya adalah empat saudara kepada Imran, iaitu watak yang boleh kita katakan dia yang membawa cerita. Usin Belati ini seorang yang berwatakkan jahat, seorang bapa ayam dan seorang yang betul-betul kata orang tu samsi kampung lah. Tujuan dia ingin memperdagangkan ramai sangat wanita yang ada di kampung ni dan ingin mendapatkan Cerana Biduk yang bagi dia itu punya satu kuasa yang ajaib yang kuat. Jadi secara tidak langsung, watak Sofia ni menjadi alasan bagi dia untuk mendapatkan Cerana Biduk. Pernah dengar orang kampung cakap, kalau siapa ada Cerana Biduk tu, benda tu boleh bagi orang senang. Boleh jaga orang. Cerana Biduk bukan kisah reka. Kau lari dari siapa sebenarnya? Aku tak pernah bawa masuk orang ke dalam rumah ni dan jangan tanya kenapa kau dapat keistimewaan itu. Selagi itu, aku tetap di sini. Menunggu warisku tiba. Kau buat semua ni tapi aku yang tertanggung semuanya. Hari itu aku dapat kau dari rumah Bu Merah. Kau siapa? Bu Merah, jangan jadi hamba dia. Cerana Biduk ini semata-mata!
Dia mencari aku. Ku patahkan semangat dan jalan. Kerana itulah janji-janji. Ada semacam perjanjian di antara Bu Merah dengan orang kampung yang diwakili oleh Haji Rusli. Di mana perjanjian itu orang kampung tak seharusnya mengganggu kawasan Bu Merah. Begitu juga apa-apa saja yang ada di sekitar Bu Merah tidak akan mengganggu orang kampung. Tapi apabila ada peristiwa di mana ada orang bandar masuk dan mengganggu di situ. Di situlah cerita ini bergerak. Saya kena berdepan dengan hutan, saya kena berdepan dengan situasi yang di mana percakapan saya itu tidak boleh terlalu fluent zaman moden dan tidak boleh terlalu bahasa lama. Itu sukar untuk saya. Tapi alhamdulillah saya dapat bincang dengan Tuan Pengarah dan saya dapat faham apa yang Tuan Pengarah nak. Watak Imran sendiri dengan watak saya diri sendiri ni sangat jauh. Saya bukan kata tak percaya tentang hantu, tak percaya benda-benda spiritual, tapi kita tidak pernah mengalami situasi seperti mana yang saya alami dalam filem Cerana Biduk Bumerah ni. Scene mencabar, ada beberapa scene lah. Scene bagi saya apabila saya berhadapan dengan Bu Merah tu sendiri. Ada pengalaman yang heavy. Saya rasa adalah scene yang saya hampir dirogoh oleh Husin. Sebab sebelum ini saya tak pernah bawa watak yang berat dan ini adalah satu pembelajaran untuk saya yang saya tak boleh lupakan. Terlampau banyak rintangan untuk kita menyiapkan satu-satu scene. Kadang-kadang dengan keadaan hujan tak menentu, keadaan artis yang kena buat watak-watak yang heavy dalam tu kan. Dan yang kita tengok lagi satu lagi apa yang saya nampak di sini adalah yang untuk kita rigging hantu itulah. Kita kerja banyak malam. Pastinya memerlukan 6 ke 7 orang untuk buat rigging. Dan dalam ketinggian yang saya rasa lebih pada tinggi pokok kelapa kot untuk hantu datang, hantu turun dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar lah dengan tim yang ada lah yang membantu kita untuk menyiapkan filem ni. Tiada kuasa yang lebih kuat selain diriku. Darah yang datang dari hasad terluka. Kunci hayat semakin lama. Berubahlah Merah. Kita ni dah senja. Kau lari dari siapa sebenarnya? Lepaskan! Lepas! Tolong! Pernah dengar orang kampung cakap, kalau siapa ada jalan lebih dulu, benda tu boleh bagi orang senang. Boleh jaga orang. Dia mencari aku! Cerana Biduk bukan kisah mereka. Ia berlaku di kala kita terleka. Kenapa kita memilih Fasha? Kita tengok Fasha ni dia kalau realitinya dia seorang yang lembut. Tapi bila rasukan itu merasuk diri dia, benda yang yang orang kata apa, yang cerana ini yang sentiasa menguasai diri dia, yang menjaga dia. Dia boleh mengeluarkan suara dia dengan lakonan yang quite heavy, tapi dia berjaya melakukan dengan baik. Sebenarnya tak ada perbezaan pun pelakon baru atau pelakon lama. Sebenarnya sama je. Kita semua sama. Hari-hari kita belajar di lokasi. Hari-hari kita akan belajar sesuatu yang baru. Jadi untuk filem Bu Merah ini, saya berlakon bersama dengan pelakon-pelakon senior yang hebat seperti Wan Hanafisu, seperti Pekin dan beberapa pelakon lain lagi. Dan yang menggawat Tak Sofia, dia masih baru tetapi dia ada bakat untuk berlakon. Jadi kesungguhan itu yang saya kagum. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada director saya Haizul kerana sudi memberi saya watak ini. Kerana saya dapat berganding bahu dengan legend saya Wan Hanafisu, Pekin Ibrahim. Walaupun saya tidak bertemu dengan Fasha Sandar, tapi saya tahu kebawaan dia bagaimana. Dan cerita ini membawa satu
pelakon baru yang bakal mengegah tanah air, iaitu Sofia. Dia mempunyai satu perwatakan yang menarik dan saya yakin dia mampu buat yang terbaik selepas ini. Saya juga rasa beruntung sebab pelakon-pelakon hebat banyak membantu saya. Diorang banyak tunjuk ajar, banyak bagi ilmu dekat saya. Walaupun saya masih baru dalam bidang ini. Otak Sofia ni bagi saya dia pelakon yang boleh dikatakan baru dalam industri filem kita. Kita tengok daripada keupayaan dia dengan kesungguhan dia, saya dapat rasakan one day dia akan menjadi seorang pelakon pelapis wanita yang berkualiti. Dan yang menggawat Otak Sofia, dia masih baru tetapi walaupun dia masih baru tapi dia ada bakat untuk berlakon. Jadi kesungguhan itu yang saya kagum. Okay, pengalaman saya bekerja dengan Abah Hazel adalah saya rasa sangat bersyukur dan beruntung sangat-sangat sebab Abah Hazel banyak bagi saya tunjuk ajar, banyak bagi ilmu, dia banyak bagi saya peluang dan kepercayaan sebab saya orang baru dan dia bagi saya kepercayaan untuk menjayakan watak Sofia ni. Sofia ni kalau kita tengok, watak dia sangat heavy. Dia perlu menangis, kena dirasuk untuk memujuk Bu Merah. Semua tu memerlukan penghayatan yang tinggi lah. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran dia dan juga daripada tunjuk ajar daripada pelakon-pelakon senior ini, yang saya rasa dia mampu untuk menjadi seorang pelakon yang hebat sebenarnya, insyaAllah. Pernah dengar orang kampung cakap, kalau siapa dah jalan lebih dulu, benda tu boleh bagi orang senang. Boleh jaga orang. Cerana Biduk bukan kisah reka. Kau lari dari siapa sebenarnya? Aku tak pernah bawa masuk orang ke dalam rumah ni dan jangan tanya kenapa kau dapat keistimewaan itu. Selagi itu, aku tetap di sini. Menunggu warisku tiba. Kau buat semua ni tapi aku yang tertanggung semuanya. Hari itu aku dapat kau dari rumah Bu Merah. Kau siapa? Bu Merah, jangan jadi hamba dia. Cerana Biduk ini semua apa? Dia mencari aku. Ku patahkan semangat dan jalan. Kerana itulah janji-janji. Jadi Imran seorang lelaki yang kalau kita tengok filem ni, masyarakat akan boleh relate watak Imran tu sendiri dengan mereka lah. Dengan mungkin kalau orang yang seusia saya atau remaja yang tengok, watak tu sangat dekat dengan orang. Pengalaman berlakon dengan Abah Wan, Warna Bisu ini, saya rasa ini kali yang ke, sudah banyak kali terlibat dalam filem-filem sebelum ni. Cuma dengan Abang Badru Muhayat, ini adalah kali pertama saya bekerja dengan dia. Dulu kita tengok dia dalam filem masa kita kecil-kecil, kita besar dengan filem-filem dia. Jadi satu penghargaanlah buat saya bila Abang Aizul gabungkan saya dengan dia, ada scene bersama dengan dia. Jadi bagi saya ini satu penghargaan dan pencapaian untuk diri saya sendirilah. Saya dengan Perkin pun dah lama, dulu dah banyak kali. Begitu juga dengan Pasha Shanda, ini kali yang kedua selepas siri panjang. Okay, dengan Perkin pula, apa yang saya tahu, dia seorang pelakon dan juga seorang pengarah yang baik. Okay, Perkin ni apa yang saya tahu, dengan saya ini kali kedua dia berlakon. Kali pertama ketika tu dia masih budak lagi. Kenal dia punya ideologi. Maksudnya dulu kita pernah berlakon dengan dia, kita tahu macam mana orang dia. Dia serius, dia sangat passion dengan apa dia nak. Jadi bila dia nak sesuatu shot, sesuatu scene tu dijadikan, kita nampak kesungguhan dia bekerja dalam serba kelebihan dan kekurangan yang ada dalam set kita ni. Jadi tidak ada masalah untuk saya bekerja dengan dia. Lebih seronok sebenarnya bila kita sekarang dah, setelah aku cakap belas tahun kemudian, kita dapat kongsi banyak pengalaman, apa yang kita ada kita share, apa yang dia ada dia share. Jadi saya rasa
saya harap filem Abang Aizul kali ini sukses lah untuk orang ramai tonton nanti. Aizul seorang director yang saya sebelum ni saya pernah shooting bersama dengan dia lah. Bagi saya dia seorang yang cool and cool, be patient, be good, do good. Dia memahami karakter pelakon yang dia nak dan dia tidak force apa-apa pelakon yang berlakon dengan dia. Dan saya memang pada saya apabila saya mendapat naskah ni, watak Haji Rusli tu saya tidak ada nampak orang lain lah. So far tak ada masalah sangat. Sebabnya pada saya dia seorang pelakon yang hebat. Tiada kuasa yang lebih kuat selain diriku. Darah yang datang dari hasad terluka. Kunci hayat semakin lama. Berubahlah, Mera. Kita ni dah senja. Kau lari dari siapa sebenarnya? Lepaskan! Lepas! Tolong! Pernah dengar orang kampung cakap, kalau siapa ada jalan lebih dulu, benda tu boleh bagi orang senang. Boleh jaga orang. Dia mencari aku! Cerana Biduk bukan kisah mereka. Ia berlaku di kala kita terleka. Tapi alhamdulillah saya dapat bincang dengan Tuan Pengarah dan saya dapat faham apa yang Tuan Pengarah nak. Dan saya yakin filem Bumerah ni dia ada jalan cerita dia sebab cerita dia sangat bagus dan lain daripada filem yang lain. Jadi saya rasa ini antara satu filem yang berkualiti yang akan mendapat tempat di hati penonton. Dia tidak seperti mana klise filem lain yang di mana seram-seram all the way, tidak. Dia menunjukkan dia cerita tu ada jalan cerita dan ada karyanya tersendiri. Apa yang kita tengok dekat tim saya ni yang melibatkan diri dalam filem ini, kebanyakannya adalah orang-orang lama. Dari segi DOP-nya, DP, termasuk semua pekerja ini adalah orang-orang yang berpengalaman, yang mana mereka ni semua banyak membantu saya lah untuk menjayakan filem ini. Saya selesa dengan semua pelakon yang ada dalam filem ini, tidak kira lah pelakon yang baru dan juga lama. The making dia dari segi perjalanan syuting tu is so easy because kita dapat good team, kita dapat technical, kita dapat DOP yang sangat bagus, art team yang sangat bagus, semua in one team, kita ada good team. Jadi perjalanan syuting tu mudah dan alhamdulillah sepanjang saya syuting kat sini tidak ada apa delay on my shooting date. Semua kita ikut timing perfect dan weather untuk scene saya semuanya perfect. Kalau nak tahu kesudahan bagaimana pertumbungan yang terjadi di kampung di mana munculnya kisah ini, begitu juga apa yang hendak dicari oleh Hussein dari bandar hingga mengupah beberapa orang kuncunya, mengganggu hingga boleh mengganggu dan menyebabkan kemarahan, itu semua akan terjawab bila anda menonton Cerana Biduk Bumerah. Harapan saya sungguh tinggilah untuk filem Cerana Biduk sebab saya tak pernah pegang watak jahat, kan? Jadi director memberi saya peluang pegang watak jahat, saya akan cuba membawa sebaik mungkinlah. Dan saya berharap Cerana Biduk mampu memberi satu penganyaran, satu percintaan masyarakat yang baik kepada semua penonton yang menontonnya. Pernah dengar orang kampung cakap, kalau siapa ada Cerana Biduk, benda tu boleh bagi orang senang. Boleh jaga orang. Cerana Biduk bukan kisah reka. Kau lari dari siapa sebenarnya? Aku tak pernah bawa masuk orang ke dalam rumah ni dan jangan tanya kenapa kau dapat keistimewaan itu. Selagi itu, aku tetap di sini. Menunggu warisku tiba. Kau buat semua ni tapi aku yang tertanggung semuanya. Hari itu aku dapat kau di rumah Bumerah. Kau siapa? Bumerah, jangan jadi hamba dia. Cerana Biduk ini semua tak hak. Dia mencari aku. Ku patahkan semangat dan jalan. Kerana itulah janji.
untuk menonton filem Cerana Biduk Bumerah. Harapan saya harap anda semua dekat luar sana dapat menonton filem ni. Okay, jangan lupa saksikan filem Cerana Biduk Bumerah di pawagam dekat tengah anda. Jangan lupa saksikan. Jangan lupa tonton Cerana Biduk Bumerah di pawagam berdekatan dengan anda. Jangan lupa menyaksikan filem Cerana Biduk Bumerah di pawagam Bambiran. Bye. Dan saya harap ianya mampu diterima oleh semua orang. Dan saya kabulis nak semua orang menonton filem ni. Okay, jadi jangan lupa saksikan filem Cerana Biduk Bumerah di pawagam terdekat dengan anda. Memang benar apa yang dilihat penuh tanda tanya setiap soalan. Hei setan, bangun kau. Bisikan kesyaduan, hari-hari ku telah malat menepuk malam. Mentari datang lagi. Oi, wayang putih. Ni orang ada pembeli pun boleh tak berhenti. Kalau tiba-tiba action kau pandang sini, aku nak kat ke mana tak tahu. Tunjuk padaku! Ramai pencari ingin melihat, mata tak nampak tutup hijau. Jangan diikut petua dan ada. Tiada kuasa yang lebih kuat selain diriku. Darah yang datang dari hasad terluka, kunci hayat semakin lama. Berubahlah, Mera. Kita ni dah senja. Kau lari dari siapa sebenarnya? Lepas! Lepas! Tolong! Pernah dengar orang kampung cakap, kalau siapa ada jalan bidur tu, benda tu boleh bagi orang senang. Boleh jaga orang. Dia mencari aku! Cerana Biduk bukan kisah mereka. Ia berlaku di kala kita terleka. Memang benar apa yang dilihat penuh tanda tanya. Setiap persoalan harus ada jawapannya. Wahai Bumerah, jangan kau cuba hampiri. Kelak aku sumpah, lalu memakan diri. Mentari datang lagi menerangi. Sang puteri hilang di kala mentari menerangi. Bisikkanlah, wahai puteriku. Bisikkan apa yang mengganggu keturunan aku. Masuk ke lantai di wakaf, lemah longlai terlihat membakar. Belum cukup ilmu di dada, jangan bermain dengan mereka. Ramai pencari ingin melihat, mata tak nampak tutup hijau. Jangan diikut petua dan adat.